Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini nih? Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya begini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, dari hadis tersebut penjelasannya ialah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa apabila kita berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa kita yang telah lalu. Nah, maka bagi teman-teman yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kali ini, yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, maka berpuasalah dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kesimpulan untuk hadis ini, yang pertama, berpuasalah dengan ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Nah, yang kedua, apabila puasa yang kita lakukan hari ini telah penuh keimanan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semangat puasanya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.